Assalamualaikum, kali ini cerita seru. Pengalaman mudik naik bus. Pagi hari Idul Fitri kedua di Terminal Purabaya, Jawa Timur, ternyata masih ramai. Tujuanku ke Bojonegoro masih dalam satu provinsi. Nunggu bisnya cukup lama. Giliran udah sampai di pul, kok sudah penuh ya? Akhirnya ngikuti percakapan orang, jemput bola di parkiran bis aja. Lalu kita berjalan sekitar 100 meter, ngikuti orang-orang. Sambil tanya tempat jurusan yang kutuju, ku amati orang-orang yang berebut masuk bis. Cukup lama kita menunggu, dan panas matahari juga menyengat. Terlihat banyak bis yang parkir lama, juga banyak yang langsung berangkat. Sepertinya, yang jurusan tak begitu jauh, yang langsung berangkat. Alhamdulillah, dari pintu belakang, kita dapat tempat duduk yang cukup 3 orang. Bis bergerak menuju pul yang pertama tadi. Sudah penuh, tapi kernet masih cari penumpang. Yang berdiri dalam bis disuruh lebih rapat. Akhirnya, 3 orang mau masuk bis. Setelah waktunya, bis berangkat. Kunikmati suasana dalam bis yang penuh penumpang. Dan suasana terminal. Oke, bis sudah keluar dari terminal. Lega rasanya, pengalaman yang seru ini. Ongkosnya Rp120.000 untuk 3 orang. Terima kasih, besok jumpa lagi ya.